Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Thank you for keeping up with me in the onboarding module, semantics and semiotic course. And this is the part of introduction to semiotics. So you are going to be led to understand what semiotics is about and then why semiotic study is important. So to make it understandable, I will use verse animation to explain the concept. So get ready. Ya, ini ada beberapa hal yang akan saya cover. Yang pertama adalah, mari kita definisikan semiotics. You are introduced to define semiotics, and then selanjutnya you are going to be guided in the history of semiotics, and then we are talking a little bit about the relation of semiotics to philosophy and linguistic study, and then the last one we are going to talk about why study semiotics and why semiotic study is important to learn. Let's brainstorm everybody. Nah, di sini ada di sini saya sudah cantumkan ada gambar ilustrasi sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai definisi dari semiotics itu sendiri. Di sini ada dua orang yang sedang berinteraksi. Let's imagine that this woman or this girl is coming into the bookstore and asking about the book of semiotics. Can you please find the book on semiotics? Gitu. Imagine that this boy doesn't understand, doesn't know about semiotic at all. Mungkin akan bertanya balik, what is semiotics? Apa itu semiotics? Ketika kalian ditanya, apa itu semiotics? Okay, mungkin bisa dijawab dengan definisi general. Okay, semiotics is the study of sign. Kalau lawan bicara kita tidak mengerti apa itu, bahkan dikasih definisi semiotics the study of sign, mungkin kalau bagi yang tidak mengerti bertanya kembali, what is sign then? Apa itu tanda? Ketika kalian ditanya, apa itu tanda? Kalian jawabnya akan seperti apa? Besar kemungkinan kita akan menjawab, oh iya, tanda itu ya road signs, tanda itu ya traffic lights, ya atau star signs gitu, atau yang lainnya gitu. Nah, you likely define sign not by definition, but by referring to the kinds of sign itself. Yang kalian sebutkan itu bukan definisi pada dasarnya, tapi yang kalian sebutkan itu adalah jenis-jenis tanda. Gitu. Kenapa kalian ketika ditanya definisi dari what is sign, otak kita langsung terhubung ke tanda-tanda yang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena untuk membuat lawan bicara kita ngerti, atau kemungkinan kita kesusahan untuk menjelaskan definisi dari sign gitu. Gitu. Ya, itu dia brainstorming kita. Nah, mari kita berbicara masalah semiotics. Apa itu semiotics? Definition of semiotics, the notion of semiotics. So that is the basic foundation, the basic definition of semiotics. That is the study of signs. Simple sekali, studi mengenai tanda. Namun di sini Umberto Eco tidak serta merta check it for granted. Dia membuat definisi yang lebih praktikal, di mana kita memaknai semiotik itu sebagai segala sesuatu yang memang bisa dipakai sebagai tanda, segala sesuatu yang bisa dianggap sebagai tanda gitu. Itu adalah semiotik. Dan yang lainnya berasumsi bahwa semiotik itu merupakan, ini menurut Said mengatakan bahwa semiotis itu merupakan general study atau studi umum mengenai sistem tanda. Tidak lagi tanda, tapi sistem tanda. Ketika kita berbicara masalah sistem, berarti ada beberapa aspek yang terintegrasi gitu. Nah, lantas apa itu tanda? The question is so simple, what is sign? Nah, di sini Chandler
tahun 2017 mencoba untuk menjelaskan tanda itu. A sign atau sebuah tanda is traditionally defined as something which stands for something else. Nah, di sini kalian ingat-ingat ya definisi dari tanda. Tanda itu didefinisikan sebagai sesuatu, rumusnya adalah which stands for, yang mewakili gitu. Something else, sesuatu yang lain. Ingat ya rumusnya bahwa okay, apa itu tanda? Tanda adalah sesuatu bla 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 stands for atau bla 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 refer to something else. Contoh misalkan ada kata nih ya, ada kata love misalkan. Kata love itu bisa diartikan atau mewakili perasaan, the feeling of affection gitu. Begitu ya. Contohnya seperti itu. Dan di sini dibilang bahwa Chandler itu all meaningful phenomena, fenomena yang ada di dunia, yang ada di sekitar kita yang bermakna, termasuk kata, termasuk gambar sekalipun gitu. Gambar Mona Lisa contohnya itu adalah tanda gitu. Dan itu hasil dari interpretasi seseorang, jadilah Mona Lisa. Ketika kita sebagai penikmat atau yang melihat Mona Lisa itu, kita juga memaknai gitu. Nah, itu kita proses itu adalah proses pemaknaan, meaning making. Nah, all experience itu dimediasi oleh tanda gitu. Nah, di sini juga dibilang bahwa communication depends on signs, depends on them gitu. Ya iya, sekecil apa ya? Sekecil kedipan mata itu mengkomunikasikan sesuatu. Atau seremeh kita melihat orang, melihat, memandang, itu mengkomunikasikan sesuatu. Contoh, misalkan ada dua orang, cewek dan cowok, misalkan ya, laki-laki dan perempuan, di mana misalkan ada laki-laki yang melihat perempuannya dengan lembut, pupilnya agak menjadi lebar, tersenyum sedikit, gitu ya. Nah, itu sesimpel itu mengantarkan informasi ke yang melihatnya gitu, ke wanita ini, bahwa ada ketertarikan nih dari si laki-laki ini terhadap dia gitu. Itu komunikasi, itu tanda gitu. Itu adalah proses di mana mereka saling memaknai tanda gitu. Tandanya apa ya? Tandanya tadi itu glance atau sight, itu tanda. Nah, makanya the semioticians, para ahli semiotics, lebih mendalami gitu, lebih mendalami bagaimana makna tersebut itu dibuat gitu, gimana bisa terbentuk itu si makna itu, dan how reality is represented, bagaimana realitas yang ada di surroundings, realitas aja ya, itu direpresentasikan. Maksudnya adalah, contohnya kemarin ketika kalian diminta untuk merepresentasikan diri sendiri terhadap sesuatu gitu. Nah, ketika kalian proses tersebut adalah proses yang kalian alami, adalah proses di mana kalian itu turning the reality gitu, to represent something gitu. Tepatnya adalah to interpret something is to treat it as a sign. Ini yang perlu dicatat ya. Ketika kita ingin menginterpretasikan sesuatu, itu harus kita harus treat it, kita harus menganggapnya adalah sebagai tanda. Berarti ada kemungkinan bahwa kita tidak bisa menginterpretasikan sesuatu karena kita tidak menganggap itu tanda. Gitu. Contohnya seperti ini, misalkan ada gambar silang nih, misalkan ada gambar silang di pintu, ada si A datang. Karena si A mengerti dan menganggap bahwa ini adalah sebuah tanda karena dia memiliki pengalaman dengan gambar silang begini, yang artinya memang tidak boleh melakukan sesuatu yang dalam dia tidak boleh masuk, berarti dia tidak akan masuk. Dan gimana ceritanya kalau misalkan ada orang yang nyelonong? Bisa jadi kalau dari studi semiotik,
bisa jadi orang itu tidak memiliki, tidak menganggap itu sebuah tanda. Atau bisa jadi di culture-nya, di budayanya itu tanda silang begini tidak berarti apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin bisa jadi apa? Atau mungkin bisa jadi dia menganggapnya ya udahlah itu mah sebagai tanda yang biasa aja gitu. Tidak lagi menginformasikan sesuatu gitu, makanya nyelonong aja. Nah gitu. Pada kasus seperti itu di mana tanda itu, tanda bisa jadi tidak bermakna apa-apa gitu. Ya, tidak ada interpretasinya sama sekali. Ya, baik. Lanjut. Dan menurut Said itu, tadi dibilang bahwa, Said bilang bahwa semiotis itu adalah the general study of sign system. Lah, apa itu sign system? Sign system itu adalah hubungan antara sign vehicles. Sign vehicles itu, vehicle artinya kendaraan. Kendaraan kan membantu kita atau membantu sesuatu untuk moving, kan? Nah, dalam hal ini, sign vehicles adalah hal-hal yang mengantarkan kita ke tanda, mengantarkan kita ke pemaknaan gitu, atau simbolnya adalah jenis-jenis tanda aja gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada gambar nih, ada gambar mawar, warnanya hitam. Ingat tadi rumus meiotik apa? Rumus tanda apa? Sorry. Bla 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 stands for atau refers to bla bla bla. Nah, di sini ada objek mawar hitam stands for atau refers to mourning atau someone died gitu. Pertanyaannya, kenapa saya bisa menginterpretasikan bahwa mawar hitam itu adalah sebuah kedukaan, mourning itu kedukaan atau menandakan, menginformasikan bahwa seseorang ada yang meninggal gitu, seseorang meninggal gitu. Kenapa? Karena saya memiliki sign system. Dilihatnya dari apa? Saya lihat ada hubungan antara objek rose, mawar, dengan warna hitam. Interpretasi saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketika melihat mawar, itu pasti ada seseorang yang menerimanya. Ilmu saya, pengalaman saya, membentuk interpretasi saya bahwa yang berwarna hitam itu adalah sesuatu yang gelap, sesuatu yang sedih. Ketika objek bunga dengan warna hitam bersatu menjadi sign system, saya memiliki interpretasi. Ini mawar hitam merupakan tanda duka, tanda orang yang meninggal. Begitu. Contoh lain. Seperti ini, gambar school nih, bukan school sekolah ya. School tengkorak gitu. Ingat rumus tanda itu bla 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 stands for atau refers to bla bla bla. Nah, di sini ketika saya melihat gambar ini, oh, saya menginterpretasikan ada warna, saya yang pertama sign vehicle atau sign system yang saya lihat adalah warna merah dan warna hitam. Prior knowledge atau pengetahuan dasar saya mengatakan bahwa yang warna merah atau yang disatukan dengan yang warna hitam itu sesuatu yang bahaya. Ditambah lagi ada gambar tengkorak gitu. Gambar tengkorak itu semakin memperjelas interpretasi saya bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya yang mungkin bisa mengantarkan seseorang ke kematian. Nah, makanya karena saya memiliki sign system itu, makanya ini mewakili sesuatu that is very dangerous, yang sangat, what is dangerous? Yang sangat bahaya dan life threatening, sangat membahayakan kehidupan gitu. Mungkin beracun gitu atau apa. Apakah mungkin Miss seseorang itu memaknai ini dengan sesuatu yang berbeda? Sangat mungkin ya tadi, atau bahkan sangat mungkin tidak berarti apa-apa kalau seseorang tersebut tidak memiliki pengetahuan tentang itu,
tidak memiliki kultur atau budaya yang memang apa ya, menjustifikasi bahwa warna tertentu itu memiliki makna tertentu, bisa jadi. Atau mungkin bisa jadi apa namanya, pengalaman hidupnya itu apa, kehidupan sehari-harinya itu membentuk persepsi bahwa ya yang namanya kayak gini itu tidak ada makna apa-apa, atau maknanya bahkan yang lain, itu bisa jadi. Every person has different interpretation. Karena every person has different prior knowledge. Gitu. Yeah. Another point of view. Semiotics juga dibilang bahwa sebuah studi mengenai tanda, of course, tapi ada tambahannya, simbol dan signification. Nambah lagi tuh, kita ada dua keyword atau dua istilah lagi, symbols dan signification lah. Miss, apa sign dan symbol kok sama gitu? Terus apa signification? Let's talk about signs versus symbols. Nah, oke, okay, kalau di kehidupan sehari-hari kalau kita ngomong ya kita pakai sign sama symbol itu. Tanda dan simbol itu saling bergantian satu sama lain karena menurut kita itu ya ya udah itu sama-sama aja, tapi di studi semiotik itu tidak begitu. Para ahli membedakan sign dengan simbol. Seperti apa perbedaannya? Kalau sign dianggapnya bahwa didefinisikan sebagai sebuah format bahasa yang secara spesifik itu mengkomunikasikan sesuatu gitu. Pokoknya menginformasikan hal-hal yang sifatnya itu biasanya mandatory. Mandatory itu yang apa ya, mengharuskan seseorang itu melakukan sesuatu gitu. Makanya karakteristik sebuah sign itu adalah sifatnya informatif, sifatnya itu mengatur, sifatnya itu warning, sifatnya itu menjangankan, itu prohibitory. Apa itu simbol? Nah, kalau simbol, dibilang bahwa simbol itu adalah salah satu bentuk tanda. Makanya saya bilang bahwa simbol itu anaknya sign. Gitu. Kenapa? Karena simbol itu justru timbul, apa, salah satu, apa, simbol itu merupakan salah satu tanda yang memang timbulnya itu karena timbul atau adanya itu di spesifik atau di certain group of people gitu. Contoh misalkan bendera. Bendera, kenapa bendera Indonesia itu apa? Itu simbol bendera Indonesia karena ada merah dan putih gitu. Kenapa beda dengan negara yang lain gitu, negara Inggris, negara Jepang gitu. Ya karena ini simbol orang-orang Indonesia kenapa merah dan putih? Karena orang-orang di Indonesia menganggap bahwa merah sama putih itu simbolnya, simbol pandangan orang Indonesia terhadap suatu keberanian gitu dan purity gitu. Mungkin bisa jadi beda di negara lain, makanya negara lain warna ataupun jenis bendera atau bentuk benderanya beda-beda gitu. Nah, karena simbol itu biasanya deep meaning gitu. Makanya dibilang bahwa simbol itu, nah ingat, simbol bisa jadi tanda apabila digunakan untuk menginformasikan sesuatu. Contohnya seperti ini nih. Let's identify. Di sini ada gambar ini, di sini ada simbol merah putihnya ditaruh di sini gitu. Nah, ketika ini ada muncul dulu kala itu kenapa dicetuskan adanya merah putih sebagai flagnya Indonesia, ya karena mencerminkan visi, misi, kehidupan, kultur orang-orang Indonesia. Nah, ini simbol bisa jadi tanda apabila menginformasikan sesuatu. Let's say, si ini itu ditaruh di sini nih, di kondisi atau di situasi, di konteks yang seperti ini. What comes to your mind? Menurut kalian ketika si merah putih datang ditaruh di sini nih, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau di pikiran saya, ketika merah putih ada di sini, benderanya, oh, kenapa ditaruh di sana ya? Oh, kayaknya ini ada acara, misalkan kontrak kerjasama. Oh, kayaknya ini ada hubungan bilateral. Gitu. Nah, itu adalah informasi yang disampaikan dari adanya bendera di sini. Oh, ada hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris. Simbolnya gitu. Nah, ketika
ketika proses, nah, ketika kita memproses, memaknai ini maksudnya apa ya, gitu, memaknai dari segala macam, ada dua orang yang sedang, dua orang beda budaya bertemu, terusan di belakangnya ada apa namanya, ada bendera, dan akhirnya saya bilang bahwa oh ya maknanya ini gitu, ada hubungan bilateral. Nah, itu proses signifikasi, proses pemaknaan atau signifikasi, itu proses-proses meaning making. Nah, ini dia. Kata saya tadi, ingat ada sign vehicles, di mana ada sesuatu yang mengantarkan kita ke pemaknaan. Nah, itu namanya form of signs. Tanda itu memiliki banyak bentuk dan jenis. Ada words atau sentences. Terus images, of course. Sounds, itu seperti sesimpel bersiul gitu, ada cewek lihat gitu, misalkan saya nggak bisa bersiul ya, nah gitu, dan ada reaksi dan membuat apa ya, membuat sesuatu gitu ya, ada perubahan dalam proses relationship misalkan atau apa, itu tanda. Body language bisa, objects, smell gitu, smell contoh, kenapa smell merupakan jenis tanda, merupakan suatu kendaraan kita untuk memaknai sesuatu. Contoh, misalkan ada di suatu ruangan nih, ruangannya kosong gitu, terus ada orang pakai parfum, harum, datang ke sana, terus keluar lagi, ada datang orang yang berbeda ke ruangan itu gitu, ini parfum punyanya Anissa deh. Itu kan menginformasikan sesuatu gitu, menandai sesuatu gitu, bahwa Anissa, oh Anissa tadi ada di sana. Nah, itu begitulah cara kerjanya, itu cara kerja signifikasi kayak gitu. Nah, kita ngomong sedikit yuk mengenai siapa sih gitu pencetus semiotik gitu. Nah, ada dua orang yang sangat berjasa mengembangkan atau membuat atau merangkum atau meramu konsep atau studi semiotik. Yang pertama Ferdinand de Saussure tahun 1857 sampai 1913. Dia berasal dari Swiss dan dia fokusnya ke menganalisis bahasa, makanya dibilangnya linguist. Yang satu lagi adalah Charles Sanders Peirce, itu dari Amerika. Nah, dia memiliki, mereka itu memiliki terminologi yang berbeda gitu. Kalau si Saussure, semiotik itu dibilangnya semiologi. Nah, sedangkan semiotik itu sebenarnya dari Sanders Peirce. Nah, sekarang itu sudah diadaptasi gitu, yang diadaptasi ke contemporary semiotik sekarang itu bukan yang punyanya si Saussure, tapi yang punyanya si Peirce. Gitu. Nah, menurut si Saussure, si semiotik itu refers to a science, merupakan suatu studi mengenai tanda yang ada di society, yang ada di masyarakat. Makanya dia fokusnya ke fokus dari studi semiotik dia itu lebih ke peran tanda tersebut ke kehidupan sosial gitu. Nah, kalau lain cerita dengan si Peirce. Kalau si Peirce itu jangan cuma di social life aja, tapi kita harus take it further, harus memaknainya lebih dalam lagi, yaitu ada proses logisme di sana gitu, harus logis ketika kita menginterpretasikan sesuatu, itu harus logis, harus ada polanya, harus ada pola pemaknaannya. Makanya dia develop, mengembangkan logical taxonomy terkait jenis-jenis tanda gitu. Seperti apa taksonominya, Miss? Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Kalau sekarang pilih word ya. Nah, kita ngomong sedikit juga tentang hubungan semiotik dengan filosofi dan linguistik. For your information, itu ada perdebatan gitu, mana cabang mana, apakah semiotik cabangnya filosofi atau kayak ini. Tapi menurut semiotik, filosofi dan linguistik itu cabangnya semiotik gitu. Kenapa? Kita lihat dulu ya. Nah, di sini itu
sebagai the study of signification, semiotik itu pada dasarnya interdisipliner. Apa itu interdisipliner? Interdisipliner itu merupakan gabungan atau hubungan dari berbagai disiplin ilmu gitu. Nah, kaitannya semiotik itu erat kaitannya dengan disiplin ilmu filosofi dan linguistik karena kan kebahasaan dan makna gitu. Di mana menyatukan bahasa dan makna. Jadi kawinannya erat sekali dengan filosofi dan linguistik. Nah, menurut penganut filosofi nih, semiotik itu branch-nya filosofi. Karena kan filosofi itu banyak sekali ya jenisnya. Nah, si semiotik itu merupakan anak atau cabang dari filosofi of language. Jadi ada filosofi bahasa gitu. Beda cerita. Kalau saya nggak bisa jelasin filosofi bahasa seperti apa karena saya bukan ahli filosofi. Nah, kita ngomongin ke semiotik ya. Nah, menurut orang-orang semiotik, hang on. Filosofi of language itu merupakan justru bagian dari semiotik juga, justru bagian dari semiotik, tapi semiotiknya dalam theoretical semiotik. Semiotik juga banyak jenisnya. Namun dibilang di sini ya, gak usah dibilang aja di sini, bahwa si philosophy of language itu merupakan salah satu jenis semiotik teori, gitu, yang secara teori gitu. Menganalisis sesuatu itu struktural teori. Nah, theoretical semiotis itu memiliki tiga cabang lagi. Semantics, syntax, pragmatics. Semantics, the meanings of sign. Syntax, the relations between sign. Pragmatics, the use of science. Jadi mengerti ya, ketika kemarin ada yang tanya kenapa semiotics dulu baru semantics. Nah, ini jawabannya. Ini menurut Morris. Jadi Morris bilang bahwa semantics itu bagian dari theoretical semiotics, makanya dibilang bahwa semiotics adalah ibu dari bahasa, dari studi bahasa. Kemudian, kenapa lo mempelajari semiotics itu penting? Ada keuntungannya gitu, maksudnya ada manfaatnya mempelajari semiotik seperti apa. Saya kenalkan dulu dengan istilah mediation, bukan sebuah proses yang mengintervensi persepsi kita terhadap lingkungan luar gitu dan memediasi lingkungan luar dengan persepsi kita gitu. Dan contoh misalkan ada pintu nih. Ketika kita melihat objek-objek yang seperti itu memediasi kita ke linguistik kategori bahwa oh yang namanya ini namanya door gitu. Ini namanya ini dinamakan DOOR door gitu karena kita tahu fungsinya adalah untuk untuk kita masuk ke suatu tempat yang lain gitu atau fungsinya seperti apa gitu. Nah, prior knowledge kita terhadap suatu tanda tersebut akan beda-beda. Dan ketika prior knowledge kita nyampe ke suatu kondisi, itu kita bisa memaknai itu. Contohnya gini langsung aja. Contohnya, misalkan ada seseorang yang ngejebrengkeun panto, misalkan. Nah, ketika kita mengalami atau belum pernah mengalami bahwa hal tersebut belum pernah mengalami hal tersebut, mungkin kita akan memaknai bahwa oh ini orang ini nyampe bisa ngejebretkan panto itu sending message gitu, menyampaikan pesan. Pesan apa? Ya pesan kebencian misalkan. Gitu. Makanya kita merasa atau misalkan memaknai bahwa slamming the door is something has message that person would dislike you maybe gitu. Makanya exploring melalui mediasi tersebut itu studi semiotik membantu kita untuk sadar bahwa informasi itu atau makna itu tidak serta-merta kita temukan atau tidak serta-merta berada di dunia gitu, apakah di buku atau di komputer atau di media-media yang lain, karena makna itu tidak ditransmisikan ke kita, justru kita yang menginterpretasikan. Itu tadi bahwa seseorang bisa jadi tidak memaknai sesuatu karena memang
tidak treat it as a sign gitu. Ya, makanya sebenarnya kita yang actively interpret the world, not the meaning atau not the media itself to us. Jadi untuk kenapa semiotik itu bermakna, karena akan membantu kita untuk ikut andil juga dalam menjelaskan interpretasi itu, menjelaskan lebih rinci lagi secara teori kenapa interpretasinya bisa seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita membedah sebuah interpretasi, kita bisa membedah social background, kita membedah ilmu seseorang, kita bisa membedah dia pengalamannya sampai mana, itu nyampe sedalam itu. Gitu. That's it for this introduction to the semiotics. So I hope you get something and see you in the next module, in module 1 about Caesarean and Persian model of sign. See you.